I'm going to tell you something. The truth is not good at all. So I'm going to tell you anyway. It's about 50 fucking ringgit, yo. If you know this truth, you go insane. Aku rasa tidak worthy kalau kerja 4 hari for 50 fucking ringgit. Kerja berat, sakit bahu, sakit belakang, sakit hati for 50 fucking ringgit. Kalau benar ini testing untuk jadi orang kaya, takkan 50 fucking ringgit. Jadi jangan suruh kerja kalau hanya mampu bayar gaji 50 fucking ringgit. Yeah. Aku bingung rasa rimas, rasa penat mahu mati, sebab hampir setiap hari ada saja kerja berat. Bagus kalau itu kerja hanya berjalan-jalan, tapi ini berjalan sambil membawa beban. Kalau beban 2 kilo aku tidak juga komen, tapi 30 kilo darab 100 kali. Satu hari tidak apa, 2 hari aku serius. Tiba-tiba berterus sampailah ke hari Minggu, pastu muncul plan baru, sedangkan penat belum pulih. Sambung pula membaca, anganku masih luka-luka. Jadi biar pedas tangan, kenapa aja air kencing? Sebab tak boleh buat, tidak boleh ingkar order daddy. Aku pernah dengar lagu dari Arhita saja baikku. Dia bilang kerja siang malam, tiada komen, baru sukses. Nasib baik gaji bulan, dia punya kerja ringan-ringan. Kalau macam kerjaku, belum tentu kau dapat gaji, yo. Aku rasa tidak worthy kalau kerja 4 hari for 50 fucking ringgit. Kerja berat, sakit bahu, sakit belakang, sakit hati for 50 fucking ringgit. Kalau benar ini testing untuk jadi orang kaya, takkan 50 fucking ringgit. Jadi jangan suruh kerja kalau hanya mampu bayar gaji 50 fucking ringgit. Yeah. Lepas habis buat kerja, balik rumah hampir malam. Untunglah kalau dapat balik jam 4:30 petang, tapi selalunya tidak, balik hampir jam 6. Jadi bagus main drum, kasih bising orang sebelah. Balik rumah lepas kerja, selalunya selalu stres. Jadi aku racing motor Honda untuk rilis semua stres. Kalau bukan racing motor, aku smoking sibuk. Kalau sibuk indah dah, memang marahlah orang sebelah. Ada satu lagi nih problem yang ku hadapi. Kalau sudah dapat gaji, itu gaji mau dibagi-bagi. Kalau dapat 50, kau kerja dengan 5 orang, memang berbagilah kamu sampai cukup tuh 50. Dan disitulah kau akan bingung betapa dahsyat reality. Sebab kerja bermati-mati dapat 10 ringgit sahaja. Jadi jangan kamu ingat tau kesawit kaya-kaya. Kamu pikir dahulu siapa yang kasih kaya diorang. Aku rasa tidak worthy kalau kerja 4 hari for 50 fucking ringgit. Kerja berat, sakit bahu, sakit belakang, sakit hati for 50 fucking ringgit. Kalau benar ini testing untuk jadi orang kaya, takkan 50 fucking ringgit. Jadi jangan suruh kerja kalau hanya mampu bayar gaji 50 fucking ringgit. Aku rasa tidak worthy kalau kerja 4 hari for 50 fucking ringgit. Kerja berat, sakit bahu, sakit belakang, sakit hati for 50 fucking ringgit. Kalau benar ini testing untuk jadi orang kaya, takkan 50 fucking ringgit.